Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa may the peace mercy and blessing of Allah be with you bismillahir ar rahim how are you Soleh and salihah students i hope you all always fine and happy amin ya rabbal alamin today we will be learning about the expression of agreement and disagreement let's see this learning video expression of agreement. Expression of agreement is an expression that how you are agree with someone's opinion. Dari keterangan ini kita mengetahui bahwa expression of agreement ini adalah suatu ekspresi yang menyatakan persetujuan terhadap pendapat orang lain. Now listen to a conversation and pay attention. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh pada dialog berikut. Di sini ada Abdul. Next week is my young brother's tafiz graduation event. I have to tell my family. I agree. You should tell them. Nah, ini adalah dialog percakapan antara Abdul dan Ahmad. Jadi dari sini kita kita dapat mengambil kesimpulan from the conversation we know the expression of agreement is I agree. I agree. You should tell them. Saya setuju. Kamu harus memberitahu mereka. Di sini Abdul mengatakan, Next week is my young brother's Tafiz graduation event. I have to tell my family. Ya, yeah. uh, Minggu depan, adik saya akan... Minggu depan adalah acara wisudanya adik saya. gitu ya. I have to tell my family. Ya, yeah. Kemudian Ahmadnya, memberikan tanda setuju dengan pendapat Abdul. Abdul ini berpendapat bahwa dia akan memberitahu kepada keluarganya bahwa minggu depan adiknya akan uh, mengikuti acara tahfiz ya, eh wis sudah tahfiz ya. Oke. Okay. I agree, you should tell them. I agree di sini adalah contoh kalimat ungkapan persetujuan atau ungkapan setuju. Menguatkan pendapat daripada Uh, uh, orang lain. Oi, oh, marilah kita marilah kita lihat contoh lainnya. Um, di sini masih ada Abdul. I like Ustaz Adam Islamic Speech video. It is very nice. You are right, bro. You are right, bro. It's very helpful and full of life inspiration. Kita ulangi lagi bacanya, Abdul. I like Ustadz Adam Islamic Speech Video. It is very nice. Ahmad, ya, yeah. you're right, bro. It is very helpful and full of life inspiration. Di sini, Abdul mengatakan, ya, yeah, bahwa uh, dia suka, saya suka ceramahnya, video ceramahnya Ustadz Adam. Ya, yeah. I like Ustadz Adam Islamic Speech Video, Islamic Speech, sama seperti video ceramah, ya. Yeah. It's very nice. Itu sangat bagus katanya. Kemudian Ahmad memberikan uh, tanda setuju di sini. You're right, bro. You're right, bro. Jadi you're right ini merupakan contoh daripada uh, expression of agreement. Setuju. It's very helpful and full of life inspiration. Itu sangat membantu dan penuh dengan inspirasi kehidupan. Kata Ahmad di sini ya. Adapun the expression of agreement, ekspresi-ekspresi uh, uh, atau ungkapan kesetujuan, setuju yang dapat kita gunakan di antaranya uh, selain daripada yang uh, daripada contoh dialog tadi, kita juga dapat menggunakan contoh ungkapan seperti I agree with you. Artinya saya setuju denganmu. Kemudian bisa juga that's for sure. Itu sudah pasti, gitu. That's for sure. Itu sudah pasti. Contoh lagi, absolutely. Absolutely, ya? Yeah, benar. Exactly. Exactly, persisnya. Kemudian That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Itulah yang saya rasakan. Kemudian that's so true. That's so true, itu benar sekali. Di sini kita juga contohnya misalnya ya uh, teman antum mengatakan seperti ini. Kerinci Highland is so beautiful place in Jambi province. Misalnya kawan antum mengatakan seperti itu ya. Uh, dataran tinggi Kerinci adalah tempat yang sangat bagus di provinsi Jambi. Kemudian uh, antum dapat menanggapi seperti misalnya that's so true, misalnya ya, itu benar sekali. Ini juga contoh ungkapan setuju. Bisa juga you're right, you're right, ya you're right ini contoh ya daripada uh, yang sudah kita uh, diucapkan oleh Ahmad pada dialog tadi. Bisa juga I guess so, I guess so, saya rasa begitu. That's good idea, that's good idea, ya itu ide yang bagus gitu. Ini misalnya bagaimana kalau malam ini, bagaimana kalau malam ini kita kita belajar kita belajar Al-Quran bersama misalnya di masjid That's good idea itu ide yang bagus misalnya nah, boleh bisa juga I am of the same opinion I am of the same opinion saya memiliki pendapat yang sama ini adalah berapa contoh uh, expression of agreement atau ungkapan-ungkapan kesetujuan terhadap pendapat orang lain. Baiklah untuk selanjutnya, the expression of disagreement. Ungkapan tidak setuju. Expression of disagreement is an expression that show you are not agree with someone's opinion. Ya, dari keterangan ini kita mengetahui bahwa expression of disagreement ini adalah suatu ekspresi yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Nah, kalau yang tadi itu yang yang agree tadi ya, yang agreement saja ya, itu menyatakan ungkapan setuju. Kalau yang ada disnya, men ini adalah ungkapan untuk yang tidak setuju. Um, untuk lebih jelasnya marilah kita perhatikan contoh pada dialog berikut. Uh, listen to the conversation and pay attention. Di sini ada Humaira. Humaira mengatakan, "I think instant noodle is more delicious than rendang," katanya. Ya. Yeah? Uh, Humaira di sini mengatakan, "I think instant noodle is more delicious than rendang." Bisa uh, ditanggapi oleh Zahra lawan bicaranya, "I don't think so. I don't think I don't think so because A few years ago, rendang is the most delicious food in the world according to CNN, katanya. Kata Zahra di sini. Ini contoh kalau, uh, ungkapan tidak setuju ya. Jadi Humaira mengatakan tadi, I think instant noodle is more delicious than rendang. Uh, saya rasa mie mie instan itu lebih sedap daripada rendang, kata Humaira di sini. Kemudian Zahra ini tidak setuju katanya I don't think so. Nah, jadi kalimat I don't think so ini adalah contoh uh, expression of disagree, yaitu ungkapan tidak setuju. I don't think so because uh, because a few years ago rendang is the most delicious food in the world according to CNN. Karena beberapa tahun yang lalu rendang adalah makanan terlezat di dunia. Uh, makanan terlezat di dunia ber, uh, menurut CNN itu kata Zahra. Nah, ini contohnya ya. Mari kita lihat contoh yang lain. Ah, ini Zahra lagi nih yang buka percakapan. Oh, what do you what do you think if we put the sofa here? Soalnya ya. What do you think if we put if we put the sofa here? I'm not sure, sis. It is narrow. It's too narrow, yeah. What do you think if we put the sofa here? If we put the sofa here, apa, apa yang kamu pikir? Bagaimana menurutmu kalau kita meletakkan sofa di sini? Kata Zahra ya. Kemudian Humaira menyatakan kalimat tidak setuju. Contohnya, I'm not sure sis, katanya I'm not sure sis, it's too narrow. Saya tidak yakin sis ya. Yeah. Uh, saya tidak yakin sister. It's too narrow. Itu begitu sempit katanya. Dan, gitu ya. Ini contoh expression of disagreement atau uh, ungkapan tidak saya setuju. Ya, oke okay, ya. Adapun the expression of disagreement yang dapat kita gunakan selain daripada kedua contoh uh, dialog tadi yang diantaranya apa tadi uh, I'm not sure sis ya resources sama yang satunya lagi tadi I don't think so. Ada nah, selain daripada itu kita juga dapat menggunakan I don't think so. Saya rasa tidak begitu ya. Bisa juga I'm afraid I disagree. Saya sepertinya tidak setuju. Artinya bisa juga I beg to differ. Saya tidak setuju. Bisa juga Not necessarily. Not necessarily ya belum tentu atau That's not always true, tidak selalu benar. Kemudian, uh, that's not always case, tidak selalu seperti itu. I'm not sure about that. I'm not sure about that. Nah, ini contoh ya, tadi antara percakapan yang kedua tadi. Bagaimana kalau kita memindahkan sopa ke tempat ini? Dengan empatnya, I'm not sure about that, that's too narrow ya. Uh, saya tidak yakin dengan hal itu, karena itu begitu sempit. Nah, ini juga contoh ya bisa juga I don't think I don't think it's a good idea ini menolak ya misalnya misalnya lawan bicaranya uh, orang lain mengatakan seperti ini bagaimana kalau sore ini kita pergi berenang misalnya I don't think it's a good idea bisa juga menanggapi seperti itu kalau kita tidak setuju ya I don't think it's a good idea so, saya rasa tidak merasa itu ide yang bagus atau bisa juga I totally disagree. Saya sepenuhnya tidak setuju. Nah, itulah contoh uh, berapa contoh the expression of agreement yang dapat kita gunakan uh, atau ungkapan yang tidak setuju. Uh, you have learned the expression of agreement and disagreement. Now, you can use the expression to show whether are you agree or disagree with someone's opinions, ya? Yeah? Selamat mempraktekkan. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.